Dinas Sosial Kabupaten Tabalong menerima bantuan berupa armada dapur umum roda 3 dari Kementerian Sosial. Bantuan diserahkan Kepala Dinas Sosial Kalimantan Selatan, Siti Nuriani, kepada Kepala Dinsos Tabalong, Abu Bakar, pada 23 Oktober 2020. Bantuan armada dapur umum roda 3 berisi sejumlah peralatan memasak seperti panci, wajan, dan kompor gas lengkap. Kepala Dinas Sosial Tabalong, Abu Bakar, menjelaskan bantuan ini menambah armada untuk membantu masyarakat. Karena saat ini menurut Abu Bakar, Dinas Sosial Tabalong memiliki 4 mobil operasional yang diperuntukkan membantu masyarakat. Beberapa hari yang lewat, kami dari Dinas Sosial Kabupaten Tabalong telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial berupa dapur umum, mobil dengan roda 3. Nah, sebelumnya juga kita telah dibantu oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, untuk dapur umum yang mobil besar itu sebanyak 2 buah, kemudian mobil rescue 1 buah. Nah, sehingga pada saat ini kita sudah memiliki 4 buah mobil operasional untuk bantuan bagi masyarakat. Nah, pada beberapa hari yang lewat, memang kami langsung menerima bantuan tersebut yang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Kementerian Sosial. Abu Bakar menambahkan, selama ini armada dapur umum roda 4 hanya bisa menjangkau tempat-tempat yang hanya bisa dilewati mobil roda 4. Sedangkan armada dapur umum roda 3 ini diperuntukkan bagi tempat yang jalannya kecil. Al Munawarah, TV Tabalong, melaporkan.